2 ini kita mulai kegiatan pengawasan alun-alun. Kita targetkan dalam 2 tahun alun-alun ini kita tata bisa menjadi salah satu ikon Kota Kajen, sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati, ingin menampilkan, ingin membangun semacam ya ikon kota kita. Dan dalam hal ini kita ketahui alun-alun kita lakukan ini yang terutama yang terkait dengan penataannya ini meliputi dan selapangannya. Karena sekali lagi alun-alun ini terinspirasikan sekali lagi kita menemui konsor banjir. Terus kemudian pedestriannya, terus kemudian yang paling ini kan ada ikonnya adalah salah satu air mancur Al-Qur'an. Ini kita lakukan tahun ini dengan 6,8 miliar. Maksudnya akan kita lanjutkan tahun 2 di tahun 2020. Berarti selama 2 tahun ya Pak untuk progres itu? Iya, jadi kita 2 tahap karena memang dilihat keterbatasan anggaran kita. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.